Ha, cik ni jalan apa, cik? Jalan apa kau nak balik? Tak tahu jalan. Ha, tak tahu jalan nak pergi balik. Jalan ni tapi pulang. Ha, tapi kita nak balik kita pergi jalan ke sana tu. Nampak tak jalan ke sana? Ha, nampak. Ha, kita kena keluar ke sana. Ha. Yang ni kan panas. Panas tau. Mana mana? Tu nak balik, kita ambil jalan sana. Ha? Okey. Sana pergi jalan mana? Toko weh. Ambil belah kanan sana kan. Belah kanan sana tu kita tu ada jalan besar. Ha, ha, sebaliklah. Ha. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Izabeth channel. So hari ni kita tempat kita ada kat mana? Kita berada di kolam guys. Kolam apa, pancing di bakau. Apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak try di kolam di bakau di kolam muda. So sekarang kita nak buat rambut. Tiket masuk hanya RM50 5 jam. So kita sampai 10:30. So 3:30 lah sampai kita akan duduk sini sampai 3:30. So hari ni kita nak tunjuklah rambut yang selalu depa guna kat sini adalah rambut dua mata. Rambut dua mata casting udang. Casting udang. Saya tunjuk tak pause dulu video. Tegas ni. Ni perambut. Rambut untuk casting udang So kita masukkan cili, kita masukkan perambut. Okey, macam ni lah. So dekat sini kita ada udang. Kita casting udang Udang mati. Udang mati. Tu udang fresh. Udang ni kita kena buang kulit kan? Buang kulit. So sebelum kita habis buang kulit, boleh tengok dulu persekitaran kolam dia. Okay guys, ni persekitaran orang kolam dia. Ni kat sini nampak kat sana ada kemah. Dalam 1, 2, 3, 4 rumah. 4 rumah boleh duduk kalau waktu tengah hari. So kat sini tempat registration dia. Kat sini dia ada tulis pukul 8 pagi waktu beroperasi Sabtu hingga Khamis. Hari Jumaat 2.30 petang sebab ada hari solat jemaat kan. So kat sini juga ada SOP dia. So boleh baca kat sini. So kat sini ni, kolam dia agak besar lah. Kita boleh review agak besar. Tadi pun kita dapat lihat pelepasan ikan telah pun dilepaskan. So Ekor. So harapan kita hari ni kita tak mau banyak. Harap ada manis lah. Dua ekor pun cukup lah. Tak mau banyak-banyak. Dua ekor pun jadilah. Lama dah tak tarik ikan. So hari ni harap ikan menjamuh. So sini lah. Sini lah. Kita akan kasih ni lagi. Ya, buah. Okay. Dia belum jamah.
So kita nak bagi kepada Elfi lah. Kita nak buat lagi satu rod. Juga jangan buang masa. Elfi casting lah. Tengok bagaimana. Sampai jumpa lubuk dia. Okay guys. Macam ni dah. Lagi apa-apa kita update lah. Umpan pun dah hancur lah sikit. Sudah balik. Eh, awak dia berpusing. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Angkat tengok. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Angkat am. Angkat am. Oh, dia. Saya nak naik, kan? Eh, sat, sat, sat. Kapik jari awak. Oh. Pegak ni. Tak rot. Pegak ni. Pegak ni. Oh, dah naik dah sekor. Alhamdulillah. Ah, tengok ni. Yes, suara orang start. Kita pun dah start. Musang. Wah, penat. Ui, cakap. Cakap guys, right? So, ha, satu sama. So, kita pun panas sudah. Tapi masih kat sana. Ha, itu cakap kita. Maling-maling kena. Oh, ya. Yeah. Oh. Tak ada seminit lebih lah. Okay guys, sekarang dah pukul 1 lah. Ikan tak apa nak galak ni. Mau makan lah ni. Tak tahulah, cuaca pun memang panas lah. Kau lah. So, kita try casting lagi lah. Kat sana dengan LC casting. So, belum dapat hasil lagi lah. Pukul 1 ni ayak pun dah panas lah. Sebelum kita balik ya, harap ada dia makan lagi lah. Okay guys. Pokoknya tu. Enam jaya, ha? Dua cukup. Dua. Pegang lagi. Sikit je tu, enam mulut. Cik buat apa ni? Tak buat apa. Tu? Karang tak? Karang tak? Karang tak? Ush. 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 Oh, jangan tunjuk lagi. Hello guys, kami dah selesai mancing di kolam di bakau. So kolam ni kami tak kumpau lah. Kita ada dapat hasil penuh 2 ekor siakap bersaiz 2 kilo lebih. 2 lagi lucut. Kita tak degan naik. Dia makan macam dia main-main saja. So kita tak ada angkat 2 ekor. So 2 ekor je kita berjaya. So alhamdulillah ada rezeki dekat kolam di bakau ni. So ni macam mana?
Irham, Irham naik yang pertama. Tadi macam mana? Macam mana dia tarik ke, melekat ke, macam mana ke? Kita main, kita tarik pelan-pelan, pusing pelan-pelan. Lepas kita buat macam ni sikit, main-main sikit. Lepas tu dia tak rasa, dia tak rasa, tapi dia cekang. Haa, dia cekang. Tarik naik seekor. Okey, lepas tu dekat nak balik lagi lah. Dekat 3.20. Haa, dekat tu mereka duduk lepas ikan 10 ekor. Alfi casting udang hidup. So macam mana? Bagi tahu sikit. So kalau kat sini memang susah sikit dah nak dapat udang, eh dapat ikan tu. So kena ni lah rajin casting. Dia bottom dia jarang makan. Bottom dengan udang hidup pelampung. So kat sini dia banyak makan casting kan guys. So macam mana? Kita boleh recommend main tak? Boleh. Ikan dia lagi besar pada kolam lain lah penuh. Sini tak payah. Okey. Okey. Tak kata akhir. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Okey, nanti kita bawa lagi kolam-kolam lagi yang mana kita nak try. Nanti kita share lagi video. Okey. Assalamualaikum dan berjumpa lagi next video. Assalamualaikum.